lagi nih. Kopdar tipis-tipis. Ngopi di rumah tadi. Di rumah tadi. Halo komandan. Pak Opik. Halo. Halo Pak Sani. Siapa itu? Kirim ke siapa? Siaran langsung. Yang grup. Jadi CS. Iya. Ini dang dang. Ana sih nonton enggak? Iki siji. Lagi santai di hutan kota Sidoarjo. Hutan kota Sidoarjo Pakal. Pakal. Monggo ke sini. Benowo. Tuh, wis masuk ini lho. Iyalah, Kek. Persetujuan ning ngenteni suwe. Kop. Daripada pusing. Nah, siaran langsung cepat langsung langsung masuk gak ngono kak walaupun ya, kalau tak tujui kok saya langsung tak tujui langsung masuk. Iya. Halo Pak Bos komandan nih. Pak Bos mana Mbak Bos? Mbak Bos ngomong kok gelang luru kok gelang luru kain kabe iji kamu cincin kabe ini dong itu anak bisu mau mana gelangnya siapa? Aku kan pakai gelang ini ya, yang satunya kasih gelang pisan dari mana kasih kiri kanan kalau cincin ini jangan satu lima ini sepuluh ini kok belum kasih cincin semua nek kurang tuh nek kurang gak tau agak gimana gitu tesi ya duduk-duduk kelenger ngumpul ini orang gak ada kegiatan loh ngapain jadi gak ada yang nonton cuma ngumpul duda galau duda galau ngilangi stres daripada sudah merah sendiri semuanya itu hitam pasari merah ayo jadi hitam pada hitam semua ini balik lagi warna-warna galau hitam-hitam semua sip pokoknya bolo-bolo Kurowo lihat ini sana pemandangan mana iki lho pemandangane hutan kota Sidoarjo Pakal. Iki lho pemandangane tilok dewe mantul untuk kopdar berikutnya mantul ayo Mbak Seli ayo dulur-dulur Surabaya ngumpul rene sing enak ampek nggawa pancingan sekalian mancing sekalian mancing enggak matiin ya enggak ada kegiatan persiapan OTW pulang bersama Jenderal Grup JDCS ini kok gak mergulai ini si jangan berani balik mana liatin sini ini bisa tung nah ini belum setuju kali syuting langsung kok ya gue sih kayaknya langsung kok gue soalnya persetujuan mang kok OTW ini lokasi di hutan kota Sidoarjo Pakal monggo kalau saudara-saudara dulur-dulur yang mau sambang ke sini untuk
Agar berikutnya OTW pulang sopo iku tak tolak ya. Persiapan OTW mulai. Banyak ikan-ikan. Lokasi ini spot wisata Pakarejo. Sidorejo Pakal, hutan kota. RTH hutan kota Sidorejo Pakal. Spot yang bagus untuk kopdar, untuk laye-laye, untuk menghilangkan penat, refreshing kecil-kecilan. Bila perlu mancing mania. Mancing mania monggo gabung. Untuk yang bawa anak kecil, silakan berenang. Silakan bawa jaring sendiri-sendiri untuk cari ikan kecil-kecil. Para sedulur. Jalan langsung ini. Mana? Loh, masih asri. Masih alami. Asri, alami. Anginnya sepoi-sepoi. Sini, sini. Penjelajah wisata baru. Tapi ini wong batangan tok. Dia pedang kabeh. Pak Sani wis disiki. Telok udan. Kelihatan. Woi, Kang. Ada jembatan. Kelihatan. Saya mau makan nih. Oke dah. Tenno, oke dah. Oke. Baik. Oke. Jalan sama nih kiri. Di waring gue ya. Kau wani ngomong. Dada, ampun ampun. Apa? Jenderal ya ampun. Wis wayahe mule. Kalau cakno lo jenan. Ayo bro. Cari hati no mas. Tutup. Eh, wayahe mule. Nanti jal. Wayahe mule. Arepe udan. Sayonara. Lorong Cemara. Hutan kota. Wis puas. Menghibur diri. Menghibur diri di hari Minggu. Di hari weekend. Sayang gak nggawa pancing. Sambat gak nggawa pancing. Ini situasi hutan kota Sidorejo. Ini eh, monggo pusat, dilanjut. Pusat kuliner. Tempat kuliner. Tempat kuliner Sidorejo Pakal. Ayo bro. Er. Nandur. Ya di sini. Halo Pak Sani. Bisa direncanakan. Sudah. Waktunya pulang. Sudah sore. Mbak Seli, iki lho Pak Ovik tak balekno mulih. Nah, itu banyak orang mancing.
spot mancing. Ini spot mancing. Oleh. Kita seko. Ngomong ya, Pak. Bocah. Lokasi ini bisa dilihat buah naga nih, buah naga gak woh, buah naga gak woh. Ya jenis tanaman nih. Sini lo, dadawang telu. Sayonara. Sudah waktunya kita pulang. Goodbye.